Majlis Istiadat Convocation kali ke-12 UNISAL bagi sidang ketiga yang berlangsung pada 5 November 2017 telah diadakan dengan jayanya di Dewan Chancellor UNISAL Campus Bestari Jaya. UNISAL pada pagi ini meraihkan seramai 549 graduan yang telah menerima penganugerahan ijazah sarjana muda kepujian dalam jurusan masing-masing. Antara program-program yang dianugerahkan bagi sidang yang ketiga ini ialah Ijazah Sarjana Muda Pemasaran, Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi, Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Industri, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Kewartawanan, Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Corporate, Ijazah Sarjana Muda Industri Multimedia, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan lain-lain. Bagi anugerah pelajar terbaik fakulti dianugerahkan kepada Melissa Fazlina binti Kamarudin dalam Sarjana Muda Corporate Komunikasi Kepujian, manakala dalam Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat dianugerahkan kepada Lim Bau Moon. Bagaimana pula pendapat Dr. Haziq sendiri berkenaan dengan majlis convocation untuk sidang yang ketiga pada kali ini? Alhamdulillah, program hari ini nampaknya sidang berjalan lancar. Habis pun agak cepat hari ini saya rasa, dan saya tengok para graduan pun agak enjoy untuk program sidang hari ini. Buat graduan, saya ucapkan pertama kalinya tahniah kerana telah berjaya menghadiri bergraduat pada convocation kali ini. Harapan saya semoga mereka akan dapat membawa nama UNISAL di luar dan menjadi modal insan yang terbaik sekaligus mengharumkan nama UNISAL dan nama negara. Buat warga pelajar UNISAL yang masih belajar sekarang, saya harap mereka ambil peluang di dalam universiti ini untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dan dalam masa yang sama menyiapkan diri untuk mendapat kerjaya yang terbaik. Caranya adalah dengan mengasah soft skill mereka, kerana kita tahu sekarang graduan terlampau ramai daripada pelbagai universiti, jadi mereka sangat kompetitif. Untuk itu mereka harus bersedia dari sudut kualiti mereka sendiri, bukan sekadar pelajaran. Mereka juga harus mengasah soft skills mereka agar mereka menjadi satu graduan yang berkualiti tinggi dan mudah mendapat kerja. Seperti Pro-Chancellor punya speech tadi, dia bukan nak cari pelajar yang excel dalam mata pelajaran saja. You kena ada soft skill dari segi macam menghormati orang, cara bercakap, even like things like macam yang tutup pipe semua tadi tu. So I think for those people yang dah graduate, you must sharpen your soft skill. Students yang di dalam ni, mulalah ya, yeah? Mula mencari cara macam mana you can stand from the crowd. You are the one that people will choose. So you must learn from now, not to study saja, tapi get some of this soft skill. Kalau dilihat dalam skop universiti, mungkin boleh kongsikan sedikit pendapat bagaimana universiti ini boleh meningkatkan lagi usaha demi melahirkan graduan yang lebih berkualiti. Jika dilihat daripada apa yang disebut oleh Menteri Besar pada permulaan perasmian pada hari pertama, dan juga Pro-Chancellor dan Chancellor sendiri, mana penting pada peraduan memperlengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu, iaitu soft skills. Sebab itu kalau di universiti, kalau Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, kita telah memulakan. Mulai semester ini, kita perkenalkan hari Rabu sebagai Corporate Day, hari Corporate. Jadi pada hari Corporate itu, mereka kita galakkan supaya berpakaian seperti mana kita nak datang temuduga, mana lengkap berpakaian yang sebaiknya. Dan juga kita galakkan pada hari itu semua bercakap dalam bahasa Inggeris, communication. Maknanya ketika itulah kita nak melatih pelajar-pelajar supaya tidak janggal untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Dan ketika itu juga pada hari yang sama setiap hari Rabu, kita akan cuba jemput industri, pihak industri untuk memberikan input-input supaya pelajar kita tahu apa yang diperlukan oleh pasaran pada hari ini. Jadi itulah sumbangan kita, mudah-mudahan pelajar-pelajar kita menjadi orang yang bersedia untuk memasuki masyarakat kita. Dengan ini selesai sudah Majlis Istiadat Convocation ke-12 UNISAL untuk sidang yang ketiga. Semoga para graduan yang baru sahaja bergraduasi memperoleh kejayaan yang lebih besar di luar sana. Saya rasa sekian sahaja laporan dari Dewan Chancellor. Saya Izzah Faisal bersama juru kamera Farhana Roslan. Kita beralih kepada Diana Syabimi untuk mendapatkan laporan di luar perkarangan Dewan. Silakan Mimi. Terima kasih wartawan di dalam Dewan, Izzah Faisal.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Diana Syamimi, kini berada di Dewan Chancellor UNISEL Bestari Jaya untuk membuat liputan sempena Majlis Istiazat Convocation yang ke-12, sidang ketiga. Sekarang anda boleh lihat di belakang saya, graduan-graduan sedang berarak menuju luar dewan. Setelah bergelar graduan, apakah perasaan anda setelah berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang sehingga dianugerahkan anugerah pelajar terbaik fakulti dan pelajar terbaik BOCC? Bagi saya, perasaan ini adalah perasaan yang sangat tak dapat digambarkan sebab obviously to me and especially to everyone, we feel like overwhelmed over by this experience. So at the very first moment, saya tak pernah expect pun saya akan dapat like the best student and also for BOCC and also for faculty. So saya, perasaan saya sangat gembira lah. So saya memang tak boleh gambarkan perasaan ini. Sebesedikit sistem pembelajaran ataupun teknik pembelajaran Cik Melissa ketika berada di UNISEL. Okay, there's actually no techniques actually. So it's all about your willpower sebenarnya. So macam to me, what I did previously in my studies, during my studies years, was that when there's an assignment given, when there's a task given, do it early. Always do it early. Sebab you know, because at the end of the day, macam kerja banyak overlaps tau. So macam you have to like macam kena buat awal-awal lah. You have to plan. That's a very like important thing. You have to plan first, and then you have to like delegate the things, and then like you just like work it out. So you have to plan. Yeah. Okay, Cik Haswani, apakah perasaan anda apabila berada di atas pentas bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk menerima ijazah pada hari ini? Saya gembira, puas hati sebab saya sebenarnya lambat habis pada kawan-kawan yang lain sebenarnya. Sebenarnya dah lambat lebih kurang setahun lebih sebenarnya. Jadi bila dah habis dapat ambil ijazah ni, rasa gembira lah puas hati. Mengapakah Cik Haswani memilih bidang Library Science untuk pengajian Cik? Saya pilih bidang Library Science ni sebab tengok keadaan fizikal saya. Saya lebih kepada duduk dalam library. Saya lebih suka pada buku-buku, pada kerja-kerja yang keras. Okay, seperti yang sedia maklum, perjalanan Cik untuk menamatkan pengajian ini adalah tidak mudah. So boleh tak kongsikan sebesedikit nasihat untuk rakan-rakan yang lain yang macam tak confident lagi untuk meneruskan pengajian diorang? Jangan give up. Selagi kita boleh berfikir, boleh belajar, teruskan. Kadang-kadang fizikal tu kita fikir itu sebagai satu cabaran untuk kita lebih ke depan lah sebenarnya. Bagai ibu bapa kepada Cik Haswani, apakah perasaan puan dan cik melihat anak sendiri menerima ijazah dengan hasil titik peluhnya sendiri pada hari ini? Saya bersyukur, syukur alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Sudahnya anak saya dapat juga memegang segulung ijazah walaupun telah tertangguh selama satu tahun. Apakah cabaran yang cik takutkan terhadap Cik Haswani ketika dia sedang melanjutkan pelajaran dia? Anak saya ini dia pengidap penyakit SLE, systematic lupus ni. Jadi dia banyaklah organ-organ dia yang menghadapi masalah, jantung dia, buah pinggang dia. Jadi yang kami risaukan ialah relapse ataupun serangan penyakit SLE ini mungkin akan datang dengan secara tiba-tiba menyerang semula, dan di mana dia mungkin tidak dapat melanjutkan pelajaran untuk selama-lamanya. Tapi alhamdulillah, cukup alhamdulillah, dengan izin Allah, dia dapat mengharungi cabaran yang agak berat saya rasa, dan serta dorongan dan sokongan yang kami bagi, dia dapat melamatkan pengajian dia. Puan Syairah dan Cik Hamzah, apakah perasaan anda berdua apabila dapat menamatkan pengajian pada hari yang sama dan dalam sidang convocation yang sama? Alhamdulillah, saya bersyukur sangat sebab saya dapat habis sekali dengan suami. Dan dalam masa yang sama, kita orang juga bersyukur sebab disebabkan belajar di tempat yang sama, kami dapat graduate dalam masa yang sama juga. Alhamdulillah. Boleh tak Puan Syairah kongsikan sedikit teknik pembelajaran Puan dengan Cik Hamzah ketika belajar di universiti? Saya dengan suami agak kami course yang berbeza. Saya account dan husband adalah HR. So agak susah kami nak belajar bersama, tapi dalam masa yang sama saya boleh membantu dia dalam certain subject, dan dia juga boleh tolong saya dalam certain subject. Macam saya ambil account, dia boleh tolong dalam HR lah. So alhamdulillah semua berjalan lancar lah masa belajar, sama keep support each other. Setelah bergelar graduan, apakah perasaan anda setelah berjaya menamatkan pengajian ini dengan cemerlangnya? Saya berasa sangat bangga dan saya rasa sangat
happy lah dengan pencapaian saya yang saya dapat selama ini. Apakah cabaran yang paling mencabar sekali apabila anda sedang menjalankan pengajian anda? Oh, yang ini memang mencabarkan sebab saya seorang pekerja, pekerja sepenuh masa, and then saya study separuh masa. So sambil saya bekerja, saya kena on call, saya kena jaga apa perhubungan saya dengan kawan-kawan sosial, and then paling masa sama saya kena usaha untuk dapatkan keputusan yang saya memuaskan lah. So agak mencabar, bukan senang, banyak benda yang kena berkorban. Macam itulah sampai saya habiskan tamat kepanjangan ini. Sekian sahaja Majlis Istiadat Convocation kali ke-12 UNICEL bagi sidang yang ketiga. Itu sahaja daripada saya, Diana Syamimi, bersama juru kamera Mirza Hafizuddin, melaporkan untuk TV UNICEL.